Warung kopi atau warkop biasanya merupakan tempat usaha sederhana yang menyajikan aneka sajian kopi yang dioperasikan dengan skala bisnis kecil. Tapi berbeda dengan tempat yang satu ini, seolah menaikkelaskan warung kopi menjadi lebih trendy dan memenuhi kebutuhan masa kini. Gimana sahabat EXP? Penasaran apa nama tempatnya? Sebelum Mimin review lebih lanjut, bagi yang belum like, like dulu. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Karena Mimin mau memperkenalkan wisata kuliner Indonesia di mata dunia. Mimin bersama tim channel EXP akan meliput tempat-tempat indah di Nusantara. Salah satunya, Warkop Naik Kelas Nusi Purwakarta. Udah, mari cekidot reviewnya. Nah, sahabat di EXP, kali ini Mimin sama geng Mimin lagi ada di salah satu tempat nongki paling kelas di Purwakarta. Sesuai namanya, Warkop Naik Kelas Nusi. Nusi sendiri akronim dari Nusa Indah. Salah satu nama gang yang strategis di Purwakarta. Alamat lengkapnya ada di Jalan Jenderal Ahmadiyani, Gang Nusa Indah 2, nomor 7, RT 3, RW 1, Nagri Kaler, Purwakarta, Jawa Barat. Gampang banget buat nemuin warkop hits ini, karena tempatnya tepat di belakang bangunan sekolah SMP N4 Purwakarta. Nongki di sini, pils yang Mimin dapetin seolah beneran warung kopi naik kelas dalam berbagai aspek. Pertama, dari segi pemilihan tempat, desain dan arsitektur, pilihan menu yang kekinian, hingga pemasaran yang menyasar berbagai kalangan. Punya area yang lumayan luas dengan pilihan area indoor dan juga outdoor. Mimin sama geng milih yang indoor dulu sambil nunggu menu yang kami pesan. Di sini sahabat EXP bisa memesan langsung ke kasir dengan metode pembayaran di muka. Baru deh sahabat EXP bisa duduk manis sambil nungguin pesanan. Jadi, buat sahabat EXP nih yang kurang doyan kopi juga masih aman buat nongkrong di sini. Ada es kopi susu creamy, kopi susu gula aren, hazelnut latte, almond latte, americano, coconut latte, matcha, fluffy latte, dan banyak lagi. Mimin pesen espresso, dan asiknya, Mimin dibolehin buat ngintip proses pembuatannya. Pertama, masukkan kopi yang udah digiling ke dalam portafilter. Ratain kopi dengan cara menggoyangkan portafilternya dengan gerak melingkar. Ya, kalau sahabat EXP mau sambil goyang pargoy, juga sok aja. Padatkan kopi dengan menggunakan metal temper hingga rata. Lalu brewing pakai mesin espresso. Jangan lupa siapin cangkir kopinya, lalu ekstrak kopi akan ngucur ke cangkir. Berikutnya, siapin steaming susu yang kayak pop itu loh, sahabat EXP. Nah, bagian ininya, kalian perhatiin aja baristanya. Mimin yakin sih, ini butuh banget skill dan trik sendiri. Jadi deh, secangkir kopi dengan seni bernilai tinggi yang siap diseruput oleh sahabat EXP. Selain kopi, Mimin juga udah pesen roti bakar buat temen nyemilnya. Gak cuma aneka cemilan dan kopi, di sini banyak pilihan menu lain seperti nasi ayam crispy, ayam geprek, steak, hingga churros. Di sini juga ada minuman coklat, lychee, mango squash, dan lainnya. Harganya mulai dari Rp4.000 hingga Rp43.000 yang merupakan harga paketan. Oh iya sahabat EXP, Warkop Naik Kelas ini merupakan salah satu outlet dari franchise milik artis ternama Indonesia. Jadi jangan heran kalau sahabat EXP nemuin Warkop Naik Kelas di daerah lainnya. Gimana sahabat EXP, tertarik buat nongki di warkop kekinian ini bareng Mimin? Warkop Naik Kelas Nusi Purwakarta ini, kalau hari Selasa hingga Minggu, bukanya dari jam 9 pagi dan tutup pas Cinderella berubah, yaitu tengah malam. Sedangkan kalau hari Senin tutup ya sahabat EXP. So, sebelum Mimin pamit, bagi tahu Mimin di kolom komentar ya. Wisata kuliner mana lagi yang cocok dieksplor selanjutnya?
karena Mimin bersama tim channel EXP akan meliput tempat-tempat indah di Nusantara dan akan diupload setiap hari loh. Lalu, bantu support Mimin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. See you in the next video. See you, bye-bye.